Dodi. Dodi. Wey, Dodi, I love you, Dodi. Rambut udah cepak nih sekarang ya. Ini band bagus sekali. Bagus sekali ini band ya. Iya, kenapa? Ini bagus dong, kangen dong. Hah? Ini band kangen sekali. Enggak, maksudnya memuji. Permainannya bagus. Memuji, gitu. Kenapa ini enggak dilanjutin lagi itu? Iya. Keren loh. Kenapa harus solo-solo sendiri gitu? Ngapain sih? Ini keren banget ini. Lah, Bapak ya. Ngomong sendiri, Bapak aja bubar. Oh iya, juga baru-baru sadar. Oke, kalau begitu. Kita sapa dulu ya pemirsa santu yang ada di rumah. Ya, jangan rusuh ya, jangan rusuh ya. Ini nyampe sini ya. Duduk ya. Rela loh ini SE dibajak makanan. Beneran loh. Kita kasih ruang untuk kangen band karena banyak orang-orang yang kangen sama kangen band. Benar. Gitu. Kangen band boleh bergabung ke sini? Kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Dodi. Okay. Kangen stinky jadinya kalau sini. Iya. Kan yang ada kangen band. Oh iya iya. Dodi, aku kangen sama kamu, Dod. Iya, aku. Sini-sini, guys. Balik ke tempatnya masing-masing. Balik ke tempatnya masing-masing. Karena kita mau santu-santu-santu. Pakai mic. Rame ya. Banyak. Nggak nyangka bisa ajatan kita. Iya, seneng banget ini mewakili permintaan para fans klubnya ya, Kangen dan, Band. Dan ya. Juga netizen. Netizen ya, yang netizen. Kangen banget mereka. Ini pertama kalinya Kangen Band ngumpul lagi dan ada di Santuy. Iya, betul. Luar biasa sekali. Luar biasa. Oke, kalau begitu sudah ada Kangen Band di sini. Saatnya kita berjumpa di Santuy Malam. Dikasih buat Kangen Band. Cuman kayaknya kangen band. Oke, cukup ya segitu aja ya. Oke, kita langsung saja ke jawab cepat Kangen Band. Bebe mana Bebe? Oke, Bebe. Bebe. Pertanyaan buat Bebe, jawab cepat. Yang paling bandel di Kangen Band? Andika. Andika, Dodi, apa Bebe? Andika. Andika. Oke, okay, nanti kita bahas. Bandel. Lu tanya tuh. Oke. Okay. Easy. Easy. Mana Easy? Yang paling berkesan dalam hidup lo, lagu Ijab Kabul apa Cinta Terlarang? Ijab Kabul. Ijab Kabul. Oke, okay, nanti kita bahas ya. Tama. Ya. Tamagotchi itu Tama apa? Mainan dong yang dipencet. Tama panjangannya? Wisnu Tama. Tama Tri. Tama. Tama kan sama. Tama Wijaya. Tama. Saya di sini. Tama. Tama nih pasti drummer. Kok Tampe? Ya kan namanya Tama. Mereknya. Apa? Tangannya mantul. Nah. Makasih. Tama, lebih gampang bikin lagu buat penyanyi Malaysia apa bikin lagu buat Andika? Buat Andika. Buat Andika? Buat Andika. Oke. Okay. Sayang banget sama Andika ya. Iya. Iya. Dodi. I love you, Dodi. Gua kangen banget sama Dodi. Berapa tahun, Dodi? Nggak ketemu, Dodi. Lama banget. Iya, lama banget. Pernah ketemu? Hah? Iya lah. Pernah. Andika cerita banyak sama gua. Pernah. Gua mau gimana mau baikan lo, bener lo acara ini lo. Sebenernya ngajakin bubaran lagi nih. Baru reuni pulang jangan, langsung jangan, bubar. Jangan. Gua penggemar Kangen Band, jangan. Lu mau solo gak apa-apa, tapi Kangen Band jangan hilang, tetap ada. Benar. Kayak Stinky, kayak Stinky. Gua solo tetap. Iya, solo tetap. Stinky diantepin. Dodi, lebih gampang bikin lagu buat Andika apa Raden POC New Kangen Band? Andika lah. Andika. Sayang loh Andika. Gila. Pada sayang ya. Pada sayang. Andika. Gua jangan ditanya lah Pak, gua udah bakalan apa-apa. Tahu nih. Bakalan cemburu lihat pacar akrab sama sahabat-sahabat di Kangen Band atau cemburu lihat Dodi akrab sama vokalis Kangen Band formasi baru? Cemburu sama Kangen Band formasi baru lah. Oh. Cemburu. Cemburu lah. Cemburu kan sayang berarti kan. Mau sendiri tapi cemburu. Kalau gitu sekarang kita tanya alasannya buat Bebe nih. Tadi Bebe bilang yang paling bandel Andika. Di Kangen Band Andika. Kenapa Be? Karena emang dari kecil dia udah bandel. Setiap ada dangdutan ya ada yang ribut tuh pasti dia.
cowok dangdut dulu ya. Tapi emang sih cowok seganteng ini kecilnya bandel enggak ya? Ya, kita kan enggak tahu kan. Iya sih. Kan kita dulu masa kecilnya juga kan enggak bandel.